Penumpukan penumpang terjadi di Stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Penumpukan terjadi karena adanya kereta anjlok di ruas Manggarai arah Cikini yang mengakibatkan perjalanan KRL terganggu. Ratusan calon penumpang kereta komuter lain Jabodetabek di Stasiun Cikini, Jakarta Pusat mengalami penumpukan. Akibatnya semua perjalanan komuter lain di Stasiun Cikini terpaksa dihentikan karena adanya kereta anjlok di perlintasan Manggarai. Para penumpang yang tidak sabar menunggu memilih angkutan umum lainnya. Kereta anjlok terjadi pada sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di ruas Menteng. Hingga kini pihak PT KAI Komuter Line Jabodetabek masih melakukan evakuasi terhadap kereta tersebut. Ternyata ada anjlok ya sih. Saya pikir ini bisa jalan gitu loh ke kotanya. Karena anjloknya di Manggarai ya katanya. Berarti abang nggak bisa naik dari sini. Emang biasa naik dari sini, bang? Iya. Nah, alternatif lain abang mau naik apa, bang? Paling